Pak Ali? Ya, ya, ya. Ya, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, seperti tadi itu ya. Jadi memang ya IP mengharapkan ada investigasi tentang siapa otak intelektual yang membuat kegaduhan sosial ini, gitu loh. Berarti ya. Pak Ali sendiri juga sebenarnya tidak percaya bahwa ini hanya semacam komunitas yang memikirkan mainly adalah kedaulatan pangan begitu. Kalau sekedar ya, kalau sekedar dia mau bertani saja, ya mana salahnya kalau bertani itu kan itu. Apa kira-kira kalau sekedar ada orang bertani, itu menimbulkan kegaduhan gitu loh. Permasalahannya kan itu. Ya. Ya. Sekarang kalau ada orang pergi ke Kalimantan, dia mau bertani, apa menimbulkan kegaduhan seperti itu? Nah sekarang kegaduhan itu sudah ada, mengapa ada kegaduhan gitu? Jangan-jangan ini bertani itu sebagai kamuflase saja. Itu perlu diteliti sebenarnya itu ya. Nah, yang jelas ini sudah menimbulkan kegaduhan sosial. Ya. Oke, nah. Itu sampai semuanya pada turun tangan gitu kan. Sampai gubernur pada ngomong semuanya. TNI, polisi, ya. Menteri gitu kan. Ini kan sudah kegaduhan sosial namanya itu.